Mulanya tuh kita pulang ke rumah mama, mama usaha ini. Jadi suatu waktu mama tuh terjatuh dan tangannya patah. Jadi itu kita lah melanjutkan gitu. Sampai sekarang. Itu dari tahun berapa tuh? Dari tahun udah 28 tahun. Tahun 90-an lah ya. Iya, tahun 90-an. 90 ya. Emang ya, anak saya lahir 92. Tahun sekitar 96 lah saya jual di sini. Memang asalnya di sini, Bu? Buat ya, proses saya, pembuatan itu? Iya, prosesnya memang di sini. Dari asal mula saya buat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya itu jadi banyak gitu. Bu, mulai membuat kue ini dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Anak buah saya turun jam 2:30, jam 3 udah mulai bakar sampai jam 9. Setelah itu berarti tinggal penjualan aja? Nah, tinggal penjualan, yang anak buah yang bakar pulang, datang lagi yang satu jaga kue. Sepanjang di Sungai Jawi cuma saya sendiri yang bikin ini di tempat. Sudah berapa lama, Bu? Sudah 28 tahun. 28 tahun. Jadi per hari berapa banyak, Bu? Sekitar 2.000 lebih. 2.000 lebih. Itu berapa kilo bahan baku? 40 kilo. 40? Iya. Kerasnya. Kalau selama bulan puasa ini meningkat nggak, Bu, permintaan? Biasa sih kalau sebelum COVID meningkat, tapi dalam keadaan COVID ini biasa aja, nggak ada peningkatan. Nggak banyak lah ya. Seperti biasa. Seperti biasa.